pertama kalinya aku datang dan menginjakan kaki di Jakarta, guys. Jadi aku dapat undangan dari YouTube dan teman-teman aku juga ini. Kita datang bareng-bareng. Sampainya di acara YouTube ini rame banget, guys. Sudah pada kumpul semua dong. Di sini kayak aku introvert gitu, guys. Soalnya mereka pasti subscribernya gede-gede banget dan sedangkan aku hanya banyak banget orang yang aku kenal tapi mereka enggak kenal sama aku karena aku suka ngeliatin mereka di YouTube gitu loh, guys. Tapi aku senang banget bisa hadir di acara YouTube Short ini karena kayak kebanggaan buat diri aku sendiri gitu lah. Di sini aku berangkat bertiga sama tetangga aku. Ini temen aku tapi tetanggaan gitu loh, guys. Dan ini aku mau mendaftarkan diri aku buat masuk ke venue. Degan banget soalnya bakalan ketemu sama banyak orang. Kayak seneng banget gitu loh. Belum pernah ke Jakarta, sekalinya ke Jakarta dapat undangan dari YouTube itu kayak gitu loh. Di sini temen aku juga tidak menunggu kesempatan gitu loh. Pokoknya harus ngonten ini, harus ngonten soalnya ketemu orang-orang terkenal dan mereka lagi ngonten. Kalau aku sih kontennya kan daily mini vlog gitu, jadi aku ya sevideo-videoan aja gitu. Kalau mereka itu kayak udah ditata rapi gitu loh, ada konsepnya gitu. Salah satunya ini, kalau ini tuh konsepnya kayak pocong gitu. Terus lanjut kita makan, katanya sih gratis, guys. Ya udahlah, kita ambil sedikit aja. Bener-bener ini hotelnya gede banget, kayak kalau orang kampung datang ke hotel segede ini gimana sih. Kayak katanya itu kalau kita nginep semalam itu 4 jutaan, guys. Ini aku makan cuci mulutnya kayak kue apa gitu, ada stroberinya, enak banget, guys. Ini aku cepetin ya, guys. Agak familiar sama kuenya, tapi aku buru-buru gitu loh. Soalnya kita bakalan masuk ke venue-nya. Ya ampun, ini udah rame banget. Banyak YouTuber-YouTuber terkenal dipajang kayak gini. Aduh, kapan ya foto aku dipajang kayak gitu. Terus juga ada kayak konsep-konsep biar kita bisa bikin video gitu loh, guys. Kayak dikasih fasilitas gitu. Tapi sayangnya aku gak dapet tempat duduk karena aku kelamaan ini tadi masuknya. Jadi gak ada tempat duduk buat aku duduk dong, guys. Sudah penuh semua. Akhirnya kita bertiga itu berdiri. Ya udah gak apa-apa lah, yang penting aku bisa mendengarkan materi-materi yang mereka sampaikan ke kita gitu. Di sini aku juga ngeliat kayak Opa Kim gitu, tapi aku mau nyapa malu, guys. Soalnya kayak dua ke depan aku gitu lah, kayak agak jauh gitu. Setelah acaranya selesai, di sini aku ketemu sama Kak Medi, guys. Ini yang YouTuber itu loh, yang kontennya itu review mainan, kalian kenal kan? Ada pesan-pesannya, tapi kalian gak usah kepo lah ya pesan-pesannya. Dan ini ayang aku juga lagi, ya gitulah, kalian bisa lihat sendiri ya. Aku bingung ini mau ngomong apa lagi, coy. Seru banget, rame banget lah, parah pokoknya lah. Ini lagi juga ada yang nyanyi, tapi aku gak tahu ini siapa. Tapi mereka kayak pada antusias banget nyanyiin lagunya, tapi aku kurang paham ya sama penyanyi-penyanyi sekarang gitu. Oh iya, katanya ini namanya Ziva. Aku baru tahu, guys. Bukannya aku gak tahu, tapi emang aku kurang update gitu kayaknya sih ya. Mereka pada antusias dong, pada nyanyi-nyanyi gitu, tapi aku gak hafal sama lagunya. Dan ini dipeluk, guys, kalian lihat sendiri ya, dia dipeluk loh tuh, 1, 2, 3. Nah, nah gitulah, guys, pokoknya kalian nonton aja lah ya, kalian sampai terakhir ini. Selesai nyanyi-nyanyi, waktunya kita buat ketemu YouTuber-YouTuber yang lain, guys. Ini ada Nesya, YouTuber game kayak borong-borong mainan. Terus ada Bobacot, ini lagi nyanyi. Awalnya bingung dia mau ngomong apa gitu, terus aku suruh aja dia nyanyi. Ini juga ada Karike sama anaknya, lucu banget anaknya. Semoga aku bisa nular, guys. Ya ampun, lucu banget. Aku pengen pakein baju anak aku pakai kayak gitu loh, kayak Musang, kayak Stitch gitu. Lucu banget gak sih? Jangan lupa like, comment, dan subscribe.